Nabi setelah mendapat wahyu dari Jibril tadi, datang lagi Abdullah bin Zaid, lalu disuruh Bilal azan. Di waktu subuh, Nabi suruh tambah kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi kalimat as-salatu khairum minan naum itu dari Nabi. Tapi hebatnya Pak, kalimat as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur. Itu kalimatnya Bapak Ibu, bukan kalimat insya'i, tapi kalimat khabari. Bukan kalimat perintah, tapi kalimat berita. Harusnya Pak, kalimat azan di subuh hari itu istaiqizu, bangun. Apa harus itu Pak? Perintah. Kan kita membangunkan orang. Maka kalimatnya perintah. Qumu minan naum. Apa harus itu Pak? Bangunlah dari tidur, tapi tidak. Nabi ajarkan salat lebih baik dari tidur. Kalimatnya berita Pak, tapi perintah maknanya itu. Samo jawab perintah orang makan Pak. Nasi talata lah minta dimakan. Air taladong lah minta diminum. Itu menyuruh makan tuh, makan lalai. Nah itu artinya apa? Menganggap azan tuh ini suara-suara remeh-temeh. Makanya terlalu, mohon maaf Ibu ya, terlalu lancang orang berkata tuh ya, menyamakan dengan suara wololongan anjing ya. Lancang sekali tuh ngomongnya tuh Pak. Bukan kalimat biasa itu azan tuh Pak. Diam kita tuh mendengarnya itu. Kalau ada orang Islam terganggu dengan azan tuh, Ibu tuh pasti munafik. Pasti orang munafik. Tadi kan perintah Allah begitu Pak. Fas'au ila zikrillah wazarul bayi'. Kalau kau mendengar panggilan azan, bersegeralah menuju Allah. Maksudnya ke sini, ke rumah Allah. Bersegera menuju Allah itu bersegera ke rumah Allah. Orang gadangnya pahalu azan kau Pak barabui. Tapi Nabi hanya menyuruh Bilal dan lain tak dikasih izin oleh Nabi. Ini kemuliaan Bilal. Karena Bilal itu kan di mata manusia hina. Budak, kulit hitam, wajahnya buruk, miskin. Tapi dimuliakan Nabi dengan muazin. Ya muazin Nabi. Allah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, tentang waktu salat kita sudah selesai bahas. Pagi ini kita akan bahas bab al-azan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang azan ya. Karena azan itu juga bagian penting dari ibadah salat. Pertama kita akan lihat hadis dari Abdullah bin Zaid ya, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmizi. Diceritakan dari Abdullah bin Zaid, qala tafabi wa anana imun rajulun faqala taqulu Allahu Akbar Allahu Akbar fa zakara al-azan bi tarbi'i takbir bi ghairi tarji' wal iqamah furada illa qad qamatis salah qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah faqala innaha la ru'ya haqqin. Jadi diceritakan Abdullah bin Zaid ini di waktu tidur dia bermimpi. Datang seorang laki-laki dan berkata kepadanya, katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya sampai kalimat azan yang kita kenal sekarang. Dengan tarbi takbir. Maksudnya takbir itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Bighairi tarji' itu artinya kalimat-kalimat yang asyhadu an la ilaha illallah itu diulang 2 kali. Tetapi yang pertama itu suaranya lebih pendek, lebih lembut.
dan yang kedua itu lebih panjang dan lebih keras. Itu namanya bagai tarji'. Dan iqamah furada satu-satu. Allahu Akbar, Shallallahu ilaha illallah, Shallallahu anna Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Kecuali pada qada qamatis salah. Itu dua kali. Qada qamatis salah dan seterusnya. Di pagi hari saya datang menemui Rasulullah. Dan saya menceritakan mimpi saya itu. Maka kata Nabi, itu sungguh mimpi yang benar. Dan Jibril juga datang sebelum engkau datang kepada saya, memberitahukan apa yang engkau sebutkan kepada saya. Nah, ini cerita Bapak Ibu tentang awal mulanya azan. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Nabi hijrah ya ke Madinah, maka turunlah perintah salat Jumat. Ya, turun surat Al-Jumu'ah ayat 89 itu. Kata Allah, ya izanu dia lis-salati mi ya ayyuhallazina amanu izanu dia lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai', gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil, apabila kamu diseru untuk melaksanakan salat, maka berlarianlah menuju Allah. Fas'au itu berlarian, sa'a. Ya, sa'i. Sa'i lari ya. Maka kamu bersegeralah menuju Allah. Tinggalkan semua aktivitasmu. Jual beli tinggalkan, urusan kantor tinggalkan, urusan segala macam tinggalkan. Kecuali yang memang sangat darurat. Ya, masak jangan tinggal ibu. Kalau masak ibu, pecah santan ibu, berang apa ibu. Kalau masak ibu, tapi masak dulu sampai selesai. Ini yang tidak ada kepentingan nih. Ya, kalau soal bisnis tinggalkan. Wazarul bayi. Ya, zalikum khairul lakum. Ya, in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kamu tahu. Jadi ketika ayat ini turun, apabila kamu dipanggil untuk salat Jumat, maka bersegeralah menuju Allah. Persoalannya memanggil ini bagaimana? Karena ketika di Makkah, salat itu sendiri-sendiri, belum ada berjamaah. Nabi sendiri, sahabat sendiri. Jadi belum ada salat berjamaah. Ini perintah jamaah Jumat. Sekaligus perintah salat berjamaah. Persoalannya cara memanggilnya ini, Allah hanya mengatakan bila dipanggil kamu untuk salat, segera. Panggilannya bagaimana? Maka Nabi mengumpulkan para sahabat. Bermusyawarah. Ba'acaro mimba urang. Maka berbagai macam usulan datang. Satu sahabat mengusulkan kita bunyikan lonceng. Pakai lonceng. Kata yang lain, lonceng itu kan Nasrani. Kita tidak boleh meniru-niru mereka. Ya, kan Nabi sudah katakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum, dia adalah seperti kaum itu. Batal. Ada lagi yang mengusul kita bunyikan trompet. Jadi kalau tiba waktu sumayang ambui pupui. Itu ya. Kata sebagian itu Yahudi. Yang niup trompet itu Yahudi. Jadi trompet tahun baru itu Yahudi itu ibu. Yahudi itu. Jadi memang yang manggil orang beribadah itu dengan trompet Yahudi. Oh, tidak bisa juga kita meniru mereka. Batal lagi. Ada yang usul kita nyalakan api. Bila nampak asap, berarti waktu salat datang. Kata yang lain, itu kan majusi. Majusi itu kan nyalakan api, maka ada menara namanya. Jadi menara itu tampi api itu, Bu. Orang Yahudi, orang Joro apa Zoroaster atau orang Majusi itu mereka menyalakan api. Itu maka ketika Nabi lahir, itu apinya orang Majusi itu mati. Karena api orang Majusi itu awet. Maka diletakkan di menara-menara itu artinya tampi api. Tinggi letak itu. Api orang-orang Majusi tinggi di menara. Di awak letak mik di menara itu. Jadi menara itu punya orang Persia atau sudah punya orang Islam itu. Cuman diambil oleh budaya Islam. Jadilah namanya menara. Menara itu tampi api intinya, Pak Ibu. Dikata nar, narku api, manara tampi api. Ya, Pak.
Akhirnya musyawarah buntu. Tidak ada keputusan untuk memanggil manusia ini, tidak ada keputusan. Ya, semua usulan ditolak. Maka bubar musyawarah di hari itu. Nah, di malam harinya Abdullah bin Zaid itu bermimpi. Seorang sahabat. Apa mimpinya? Datang seorang laki-laki, yaitu Jibril ya, datang laki-laki lalu mengajarkan kalimat azan yang kita baca hari ini. Mulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat takbirnya diajarkan. Seperti sekarang. Lalu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dua kali dengan catatan didengarnya itu dari laki-laki tadi. Yang pertama pendek dan lembut. Yang kedua keras dan panjang. Itu cara azan itu Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu Pak. Itu namanya tarji'. Diulang. Diulang yang pertama tadi. Tapi yang kedua lebih keras dan lebih panjang dari yang pertama. Jadi azan itu memang diatur Pak. Tidak salah berbunyinya azan itu loh. Iya Pak. Lalu sampai la ilaha illallah. Lalu sebelum ini orang berangkat meninggalkan iti Abdullah bin Zaid, diajarkan pula iqamah. Iqamah itu artinya menyuruh orang tagak. Itu iqamah artinya. Dari kata qama, qama itu tagak, aqama managaan orang. Jadi qama itu berdiri, aqama itu menjadikan orang berdiri atau memberdirikan orang. Jadi kalau azan tadi memanggil, azan itu memanggil artinya nudia. Iqamah kok laba kumpu orang tagaan lain. Ah, managaan orang kok namanya iqamah. Nah, gitu Pak ya. Kalau azan menyeru. Ya, azan diseru dulu. Sudah datang sama-sama. Ah, disuruh tagaknya lain. Ah, menyuruh berdiri ini namanya iqamah. Dari kata qamah. Lalu dapat tambahan satu huruf aqama. Qama itu berdiri, aqama itu memberdirikan orang. Nah, diajarkan pula iqama seperti yang kita kenal sekarang, Allahu Akbar Allah, tapi tidak ada pengulangan. Sekali-sekali saja. Allahu Akbar Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kecuali qad qamatish shalah, memang dua kali. Kadang itu inti panggilan iqamat. Itu makanya Bapak Ibu kalau iqamat itu pas qada qamati salat itu badaga tegak. Jadi kalau dipanggil Allahu Akbar, syada la ilaha illallah itu belum berdiri. Masih duduk. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, masih duduk. Hayya 'alas salat, masih duduk. Hayya 'alal falah, masih duduk. Qada qamati salat baru tegak. Maka diulang dua kali itu. Coba ya. Jadi sunnahnya kita berdiri itu pada iqamat pas kalimat qad qamatish shalah. Kadang artinya mari berdiri lagi untuk salat, tegak mana? Ya. Cuman nen lututlah sakit, pingganglah sakit, ajan tunggulah qad qamatish shalah. Dari awal dah tegak lah. Kecuali yang pinggangnya masih kuat, yang cepat gerakannya qad qamatish shalahnya berdiri. Ya, jadi iqamah itu tidak dari awal berdiri, Pak. Pada qada qamati shalah karena itu diulang dua kali. Karena inti iqamah itu di situ, karena iqamah itu menyuruh orang berdiri. Itu. Makanya pada qada qamati shalah diulang dua kali. Lalu di pagi hari Abdullah bin Zaid datang menemui Nabi menceritakan mimpinya. Maka kata Nabi, innaha la ru'ya haqqin, mimpimu itu mimpi yang benar. Kenapa? Sebelum engkau datang, Jibril pun memberitahu saya apa yang kau beritahu barusan. Maka Nabi memanggil Bilal. Karena Bilal itu suaranya keras dan baik, bagus, enak didengar. Maka disuruh Bilal azan ketika itu. Sejak itulah Bilal menjadi muazin Nabi. Nah, ini sejarahnya azan Bapak Ibu ya.
Jadi jangan Bapak Ibu kira azan itu kalimat-kalimat biasa saja. Tidak, itu kalimat dari Allah. Makanya nanti kita baca hadis, kalau kamu mendengar azan, iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul. Kalau kau mendengar azan berkumandang, diam. Diam. Dan jawablah seperti yang dikatakan muazin. Itu sebagian ibu-ibu kok mau tahu orang azan. Nah. Ya apa cie-cie itu ha, kalau yang banyak mota ketika azan ku ibu-ibu. Iya kan. Jelas berarti kalau di muda banyak ibu mota di kozannya. Takut risiko ke enggak. Kata Nabi, iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul. Kalau engkau mendengar azan dimanapun kau dengar, diam, jawab seperti yang diucapkannya. Karena itu bukan kalimat biasa. Kalimat ini kalimat hebat. Datang Jibril menemui Abdullah bin Zaid, datang Jibril menemui Nabi, ini dari Allah kalimatnya. Tak kalimat ringan azannya ibu-ibu. Setelah azan kau jawab, kata Nabi, fabtahu lil wasilah, bacalah doa wasilah. Allahumma rabba hadzihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Maksudnya kata Nabi, saya tidak melihat ada surga yang lebih hebat kecuali untuk orang itu. Rugi gadang ibu yang mota ketika kurang azan. Ya toh? Memang tidak sembarang kalimat nih Pak, jangan dianggap kalimat ringan azan itu Pak. Ya. Sampai begitu seriusnya, dua kali Jibril datang. Datang ke Nabi, datang ke Abdullah bin Zaid. Dan lewat mimpi dan lewat ya informasi langsung ke Nabi. Ini kalimat hebat nih, Bapak-Ibu. Ya, kalimat azan ini bukan kalimat ringan. Itu makanya ada aturan nanti. La yu'azzinu illal mutawaddi. Tidak boleh azan kecuali dalam keadaan berwudu. Sama baca Quran, Bapak-Ibu. Tetapi begitu, la yu'azzinu illa mutawaddi, tidak sah, tidak boleh azan yang tak berwudu. Ibu baca Quran, berwudu kan? Semua azan berwudu lah. Itu makanya yang azan jangan waktu lambek jago kan lah, takut tu langsung azan. Tapi khusus azan berwudu, tak boleh begitu. Ya, banyak sekarang tu Pak, anak-anak apa mahasiswa aku yang tinggal di Mas Haji. Nonton bola sampai jam 3 pagi, terlambat jago kan? Hanya azan lu. Kusuk-kusuk saya azan, Pak. Ya kan? Atunya dah azan baru pergi ke kamar mandinya. Barunya wudu, tak boleh begitu. La yu'azzinu illa mutawaddi'un. Ini bukan kalimat biasa, bukan kalimat remeh-temeh nih, Pak. Ini kalimat hebat. Ya, sampai aturannya begitu banyak nanti dalam azan tu. Kita baca hadis satu-satu tu. Tapi ini sejarah azan. Tapi ada filosofi yang hebat Bapak Ibu tentang kalimat azan ini. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan Allahu Akbar la ilaha illallah. Itu ya kalimatnya ya. Ada tujuh ya. Begini. Intinya tadi kan memanggil salat ya. Hayya 'alas shalah. Dan ada dua panggilan. Hayya 'alal falah. Dua ya. Dua panggilannya Pak. Mari salat, mari menang. Al-Falah. Dan kata Allah begitu. Iza nudiya lissalami yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bayi' ya zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh seterusnya la'allakum tuflihun. Ada kata tuflihun di situ. Apa hebatnya Pak? Jadi kita dipanggil untuk salat dan untuk menang. Falah. Ada kaitannya dengan surat Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Ya. Aflaha itu ya. Sungguh menang, beruntung orang beriman. Apa keberuntungan mereka? Allazina yarithuna al-firdaus. Mereka menjadi pewaris surga Firdaus. Aflaha Firdaus ujungnya. Siapa yang mendapat surga Firdaus yang aflaha? Allazina hum fi salatihim khasiun. Mereka yang khusyuk salatnya. Salat yang paling bermutu itu khusyuk. Sehingga ganjarannya surga paling tinggi Firdaus. Itulah aflaha.
Apa itu aflaha atau alfalah? Salatnya khusyuk, ujungnya surga Firdaus. Tadi kita dipanggil salat, hayya lal falah. Hey, kalian ingin dapat kemenangan surga Firdaus, salatnya khusyuk, sini. Apa maknanya itu? Mustahil orang salat sendiri itu khusyuk. Kalau ingin khusyuk salatnya, hayya lal falah. Datangi yang manggil itu. Kalau ingin khusyuk salatnya, kan aflaha tadi, kan aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasi'un. Jadi alfala dan khasi'un itu sepaket. Surganya Firdaus. Tadi kalau ingin salat khusyuk, hayyal alfalah, sini. Maka tidak ada jaminan salat khusyuk kecuali mendatangi yang memanggil tadi. Mustahil ada orang di rumah salat lebih khusyuk daripada di masjid. Kalau mau tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu salat surang di rumah di masjid berjamaah mana capek sudah. Capek di rumah awak sopirnya mah. Bisa kul huwallahu inna atena baka panjang sampai kota. Nah. Maka kalau ingin khusyuk hayyal falah datangi dia karena aflaha di situ. Lalu surga Firdaus. Hayyal falah itu makna panggilannya marilah kita menuju surga Firdaus. Itu makna panggilannya itu Pak. Hayyal falah, mari kita menuju surga paling tinggi. Sini, sini. Maka kalau ada orang datang ke masjid memenuhi panggilan hayyal falah tadi, surga Firdaus untuk dia. Filosofi azan itu hebat itu Pak. Kalau ada orang memenuhi panggilan hayyal falah tadi, benar-benar surga Firdaus untuk dia. Karena aflaha khasi'un Firdaus. Sepaket. Tapi tidak mudah, Pak. Memenuhi hayal al-falah itu tidak mudah. Untuk menang kan tidak mudah, Pak. Untuk jadi juaraku berdarah-darah, Pak. Main bola, Pak, 32 tim bertanding. Juaranya 3, wekonya itu 1, 2, 3, enak. Untuk dapat juaraku berdarah-darah, Pak. Itu. Jadi juara itu tidak mudah. Karena jadi juara tidak mudah, mendapatkan al-falah itu tidak mudah, ada tuntunan dari awal. Mulai dengan Allahu Akbar. Untuk jadi pemenang harus percaya diri dulu. Kepercayaan diri itu karena keyakinan Allah Maha Besar bersama kita. Nyo namonyo juara ko Pak Ibu, nyo banyak beko tantangan tu Pak. Maka perlu kepercayaan diri dibangun Allahu Akbar. Tu percaya diri itu makanya orang kalau pai parang Pak menyerbu musuh tu pakai takbir Allahu Akbar supaya percaya diri. Allah Maha Besar bersama kita. Apa kalau berjalan berdampiang jumpa presiden PD enggak? Oh ya sama lah Pak. Kita berjuang dengan Allah. Makanya perang itu Allahu Akbar. Itu supaya PD percaya diri. Tapi percaya diri tidak cukup. Setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tuluskan niat karena Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita berjuang, kita menuju kemenangan, kita beribadah, kita berbuat baik karena Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Setelah itu apa? Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perlu contoh untuk menang, ada contoh orang menang. Siapa orang menang? Muhammad. Kalau kita ingin jadi pedagang yang sukses, tuh contoh Nabi Muhammad. Jadi juru dakwah yang sukses, tuh Nabi Muhammad tuh. Jadi suami yang sukses, tuh Nabi Muhammad tuh. Jadi kepala negara yang sukses tu Nabi Muhammad tu. Itu kenapa setelah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk menjadi contoh ni contoh orang sukses. Kan halal falah tadi. Dan untuk sukses perlu ibadah dulu. Hayyalas salat. Salat dulu. Itu makanya kata Allah fa iza qudiyatis salat kalau salat sudah selesai fantasiru fil ard bertebaranlah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, baru di ujungnya la'allakum tuflihun. Tidak akan ada kesuksesan tanpa ibadah. Kalaupun ada, itu namanya istidraj. Ada orang tidak beribadah tapi sukses itu istidraj. Istidraj itu meninggian sampai jatuh supaya sakit. Makanya orang tidak beribadah, Pak Ibu, ibadah indah, dosa banyak, tapi di lomba dunia kan,
karena Allah ingin mengazabnya dengan azab yang paling hina. Istidrat namanya. Kesuksesan hanya lewat ibadah. Baru hayyalal falah, engkau sukses. Setelah sukses, tidak berhenti. Allahu Akbar. Jangan kau mengira kesuksesan itu karena kepandaianmu, tapi karena Allah yang maha besar. Orang yang menutup hayyalal falah dengan Allahu Akbar tidak akan sombong karena keberhasilannya. Seperti Karun. Karun, sukses, ya. Tapi dia kemudian lupa Allahu Akbar. Dia berkata, haza min ilmin indi, ini karena kepintaran saya. Lupa Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gunakan kesuksesan itu di jalan Allah. La ilaha illallah. Masya Allah, Bapak Ibu, ya, filosofi kalimat azan. Tak kalimat sembarangan tu, Pak. Tak kalimat sembarangan. Nah, karena itulah kalimat ini diajarkan kepada Nabi untuk setiap salat dikumandangkan. Supaya kita bersama-sama menuju kemenangan. Kemenangan itu sorga Firdaus. Cara dapatnya, datangi yang memanggil. Artinya apa? Salatlah di masjid berjamaah. Insya Allah menang, insya Allah sorga Firdaus. Insya Allah khusyuk salatnya. Ya, itu kenapa ketika dipanggil hayyalas salah, hayyalal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Apa maknanya la haula wala quwata illa billah? Kalimat la haula wala quwata illa billah itu, Ibu, itu kalimat yang diucapkan ketika ada perkara berat yang kita ingin tapi rasa tak mampu. Ado kerajo ko kerajo barik, Ibu, awak rasa tak mampu mengerajo tapi awak ingin mengerjakannya, ucapkanlah haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali milikmu, berikan kekuatan itu ke saya. Itu kenapa bakok kama saji ko nanti bodoh lu dan lapu-lapu lutut lah sakit, pinggang lah sakit, tapi dulu tibo kama saji bakok itu la haula wala quwata illa billah. Nyo jawi azan tadi, Allah berikan tenaga ekstra. Makanya apa? Ya kan? Dan datang ke masjid kan bukan yang tagok-tagok. Celah cari. Barang yang nilai kuat apa? Lah pensiun-pensiun banyak. Enak. Yang di luar kok, Pak, di sekitar masjid kok banyak yang botot-otot, Pak. Tapi Pak, kok tak tiba ke masjid berjamaah? Dia tidak mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hingga tenaganya menjadi hilang. Tapi yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, Allah suntikkan tenaga ekstra pokok datang walaupun lutut sakit. Tenaga itu dari Allah. Itu hebatnya jawaban hayyalal fala la haula wala quwata illa billah. Karena untuk menang itu perlu perjuangan ekstra. Tenaga ekstra, dan tenaga ekstra itu dapatnya dari la haula wala quwata illa billah. Soalnya Bapak Ibu, ya, kalimat-kalimat azan itu bukan kalimat ringan. Oleh karena itu jangan dianggap sepele azan itu. Ya, karena ini wahyu dari Allah. Itu. Nah, itu sejarahnya azan. Dan dalam hadis riwayat Ahmad ditambahkan fi akhirihi kisah qauli Bilal bi fi azanil fajri as-salatu khairu minan naum. Jadi Nabi setelah mendapat wahyu dari Jibril tadi, datang lagi Abdullah bin Zaid, lalu disuruh Bilal azan di waktu subuh. Nabi suruh tambah kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi kalimat as-salatu khairum minan naum itu dari Nabi. Kalau yang selain itu dari Jibril. Ya, karena itu as-salatu khairum minan naum itu boleh tinggal, Pak. Boleh tinggal. Yang lain tak boleh. Yang ini boleh tinggal, Pak. As-salatu khairum minan naum. Tapi ini Nabi mengajarkan kepada ini baca khusus untuk subuh. Tapi hebatnya, Pak, kalimat as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur. Itu kalimatnya, Bapak Ibu, bukan kalimat insya'i, tapi kalimat khabari. Bukan kalimat perintah, tapi kalimat berita. Harusnya, Pak, kalimat azan di subuh hari itu, istaiqizu, bangun. Itu harus itu, Pak. Perintah. Kan kita membangunkan orang. Maka kalimatnya perintah. Qumu minan naum. Itu harus itu, Pak. Bangunlah dari tidur. Tapi tidak. Nabi ajarkan kalimat berita. Salat lebih baik dari tidur. Kalimatnya berita, Pak. Tapi perintah maknanya itu. Sama jawab perintah orang makan, Pak.
nasi talata lah minta dimakan, air taladuang lah minta diminum. Itu menyuruh makan tu, makan lalai. Dan itu artinya. Tapi kalimatnya berita. Tu kalimat paling lembut, memerintah orang dengan kalimat berita. Itu lembut itu. Kalau misalnya mengatakan lajambara riko, atau agini makan itu lapar nama tu mah. Ya mak, hanya bata nyuri itu ah. Itu model-model memerintah itu macam-macam. Ada kalimat tanya, ada kalimat berita. Umat Muhammad ni, Ibu, disuruh bangun di pagi hari salat subuh bukan dengan perintah, tapi dengan berita. Masya Allah, hebatnya umat Nabi Muhammad ni, Pak. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena umat Muhammad ini umat yang lembut. Beda dengan umat Yahudi, Pak. Umat Yahudi itu kasar, keras hati. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hey Musa, kami tidak akan percaya, tidak akan beribadah, tidak akan beriman sebelum melihat Allah dengan mata kepala kami. Fa'akhazathumus sa'iqah, ditembak patui sadonya. Mati, yang tinggal mada aja. Rumah Nabi Musa itu, Pak. Ya, lah nampak kawan bakal celapak ditembak patui, Pak, yang tinggal kok tatap jom ada. Itu makanya umat Yahudi itu diceritakan di surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 65, 66 ya. Umat Yahudi itu sebagian diubah jadi baru. Akunuha fakulna kunu kiradatan khasiin, jadi baru. Baku orang Yahudi kok jadi baru, Pak. Orang Yahudi kok samu perangai yo baru. Baru kok salah satu perangainya, Pak, dikasari baru berjalan. Orang manjit. Manjit. Orang manjit. Kodaknya mandung-mandung sih, Pak. Dah cetu baru kadang, Pak. Ya cetu, orang baru kan. Orang Yahudi cetu, Pak, beribadah kok dikasari, diancam dulu baru beribadah. Kalau ndak diancam, ndak ke beribadah loh. Umat Nabi Muhammad ndak perlu ancaman, ndak perlu perintah, cukup kalimat berita. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur, mereka akan bangun tanpa diperintah. Apalagi diancam, awas ya yang tidak subuh neraka jahanam. Ah, itu bahaya tuh, Pak. Kan bisa jadi kalimat azan begitu, Pak, ya. Diancam. Ya. Tapi enggak. Ini buktinya umat Muhammad umat yang lembut, cukup kalimat berita untuk menyampaikan perintah. Salat lebih baik dari tidur. Makanya kita menjawab sadaqta wa barirta wa balalta. Sungguh engkau baik, sungguh engkau telah ya menyampaikan, ya, sungguh engkau benar. Tetapi ini untuk azan subuh saja, ya, kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, lalu ditambah lagi dalam hadis ya dari Ibnu Huzaimah, minas sunnati iza qala al-muazzin fil fajri hayya lal falah qala as-salatu khairum minan naum. Itu ditambah penegasannya, yang paling afdal dan sunnah Nabi ini, dari Nabi ini, ketika azan subuh pas pada setelah hayya lal falah, maka dibacalah as-salatu khairum minan naum. Itu ini tentang sejarahnya. Ini terakhir ini kita baca dulu sampai hadis yang ini, nanti kita lanjut di hadis berikutnya kalau ada pertanyaan. Ini hadis dari Anas bin Malik, umira Bilal an yasfa'a al-azan wa yutira al-iqamah illa al-iqamah yakni illa qad qamatis shalah. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi hadis dari Anas ini, Nabi memerintahkan Bilal untuk azan itu genap. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu genap, itu syaf'an namanya. Illa wit wa yutiru fil wa yutira fil wit fil iqamah, di iqamat diganjil-ganjilkan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna satu-satu, enggak dua-dua, kecuali pada qada qamatis shalah. Ini sama dengan cerita dari ya Abdullah bin Zaid tadi. Nah, ini dulu Bapak Ibu ya tentang sejarah asal muasal azan ini. Di masa Nabi itu azannya dua kali. Pertama Nabi menyuruh azan Bilal. Dan orang tahu
kalau Bilal yang azan subuh, itu tanda waktu salat subuh belum datang untuk membangunkan orang. Setelah azan subuh, setelah waktu subuh datang, maka disuruhlah azan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini buta. Dan kalau Abdullah Ummi Maktum yang azan, orang yakin ini waktu subuh datang karena dia tidak bisa melihat fajar. Pasti Nabi yang menyuruh dia azan. Dulu kan tidak ada mik, Pak. Tidak ada mik. Ya, tidak ada pula seperti kita muratal, alarm, HP, tidak ada. Maka caranya ya dengan azan dua kali. Kalau sekarang sudah ada mik, bisa muratal, ya tidak apa-apa. Tidak usah azan dua kali, sekali saja. Dan sekarang alarm sudah ada, orang pasti bangun subuh, Pak, kalau dia berencana subuh. Kecuali tidak ada berencana salat subuh, tidak akan bangun, Pak. Ya. Yang berencana salat subuh pasti bangun subuh. Karena ada ini. Coba sekarang, Bapak Ibu kalau naik pesawat jam 6 subuh ke bandara. Jam berapa ke bandara? Jam 5, jam 5, jam ampek bagaimana? Pana tidak terlambat Bapak Ibu ke bandara? Tidak, kenapa? Ha, direncanakan. Mungkin tiga alarm dipasang bagaimana? Enak? Ah, bagus ke masjid tidak bisa meredup, Pak. Dek, karena tidak berencana tadi. Zaman kini mungkin azan dua kali itu tidak diperlukan. Karena situasinya sudah beda. Tapi kalau mau melaksanakan, bagus. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Nabi itu menyuruh Bilal di subuh hari dulu. Sebelum waktu subuh datang. Untuk membangunkan orang. Karena pagi itu kadang orang sakit paru bagai dulu. Ke kamar mandi bagai dulu. Beko tiba-tiba saya azan langsung tu ikamat. Lambat orang subuh beko. Seketik jamaahnya mako. Jauh sebelum waktu subuh datang setengah jam. Nabi suruh dulu Bilal azan. Supaya bangun orang. Itu memang itu dalilnya ada Ibu. Hadis sahih itu. Nanti akan kita temukan hadis-hadis itu. Dan kemarin di pembicaraan tentang waktu salat. Kita sudah baca hadis itu juga. Di waktu salat subuh itu Nabi azannya menyuruh apa, azan Nabi suruh sahabat dua kali azan. Azan pertama Bilal sebelum subuh datang, azan subuh itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Nah, gitu. Memang begitu ada dalilnya, Ibu. Silakan Bapak tadi. Azan di Indonesia ini, Pak, macam-macam variasi, bukan variasinya, Pak. Kegunaannya, Pak. Yang pertama, Pak. Ada kegunaannya yang dilarang, Pak. Soalnya di Indonesia ini di acara penguburan, nah, itu enggak lazim kalau disumbangin, Pak. Tempat lain itu lazim. Tuh. Yang kedua, masalah menjawab azan, Pak. Azan, menjawab azan itu hukumnya apa tuh, Pak? Tapi itu juga yang kaman. Dan bagaimana kita, sikap kita bagi yang mendengar azan tadi, Pak? Soalnya itu kan kata-kata dari Tuhan, Pak. Jadi kalau kita tinjau dari ilmu tauhid, kita ingin melaksanakan ilmu tauhidnya atau kita berdalih-dalih gitu, Pak. Saya lagi sibuk, saya lagi apa gitu, Pak. Yang ketiga, Pak, boleh tiga, Pak, ya. Nah, ini, Pak, azan itu, Pak, kalau wanita yang azan, Pak, itu jauh lebih apa gitu, Pak. Suaranya bagus, oktavnya tinggi. Nah, apakah itu dilarang, Pak, azan oleh perempuan? Tiga itu aja, Pak, ya. Nah, yang pertama soal menjawab azan nih, Pak, ya. Begini, Pak. Jadi azan itu kan tadi selevel dengan Al-Quran, wahyu. Wahyu, Jibril yang langsung menyampaikannya ke Nabi. Itu kenapa azan itu mesti seperti berudu. Itu kenapa saya sarankan Bapak Ibu tidak usah pasang waktu di HP-nya yang ketika waktu datang azan. Kok sarankan di kamar mandi, Bapak Ibu? Azan HP, Bapak Ibu. Tidak usah dipasang di alarm kita azan. Karena kan ada sekarang kita cukup lihat saja jam berapa apa tuh zuhur misalkan, kan bisa kita lihat. Sebab kalau dipasang azan sebagai alarm penanda waktu sholat, kok Bapak Ibu buat ke kamar mandi HP beko azan di kamar mandi itu Allahu Akbar Allahu Akbar anda. Ini setara Al-Quran Bapak Ibu azan ini, karena itu kata Nabi berwudu yang berazan itu seperti baca Quran. Kalau tadi Al-Quran bagaimana aturannya? Iza kuri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau kau mendengar orang baca Al-Quran, diam dan simak. Azan juga begitu.
Izanu iza sami'tumun nida faqulu misla ma yakun. Kalau engkau mendengar azan maka diam dan jawab. Sama kan dengan Al-Qur'an kedudukannya, Pak. Maka kok ada orang wang sedang azan tu mengajak ibu motah. Ya azan diam. Termasuk apa kok sedang rapi bagai kok sedang berhenti rapi dulu. Bahwa nanti salat yang terlambat enggak apa-apa. Dulu kan kita sudah bahas tentang waktu salat, Pak. Misal kalau memang darurat ini rapatnya tinggal 10 menit lagi enggak apa-apa, selesaikan dulu. Waktu masih ada. Asalkan di waktunya, masih di awal waktu namanya. Tapi azan berhentilah dulu. Jawab dulu. Karena ini bukan kalimat ringan. Ya. Tak kalimat biasa, jangan dianggap sepele itu. Makanya kata Nabi, surganya paling tinggi. Kalau dia menjawab azan, meminta wasilah kepada saya, saya tidak lihat ada surga yang disiapkan lebih hebat dari orang itu. Tuh. Ini kadang-kadang kita ini apa, menganggap azan itu ini suara-suara remeh-temeh. Makanya terlalu, mohon maaf ibu ya, terlalu lancang orang berkata itu, ya, menyamakan dengan suara wololongan anjing ya. Lancang sekali itu ngomongnya tuh, Pak. Bukan kalimat biasa itu azan tuh, Pak. Diam kita tuh mendengarnya itu. Kalau ada orang Islam terganggu dengan azan tuh, Pak, itu pasti munafik. Pasti orang munafik. Kalau terganggu dengan suara azan telinganya, Pak, 1000% orang munafik. Ini kalimat mulia, Pak, ke telinganya. Nanti dia merasa terganggu. Minta kecilkan volume mic cuma 10 menit, 5 menit orang azannya. Minta kecil volume mic tu. Nah, itu manusia ni, Pak. Jangan dianggap remeh ini kalimat azan tu. Jawab, diam, jawab. Sampai selesai. Doa, wasilah. Itu perintah Nabi begitu. Nah, kemudian kalau kau mendengar panggilan azan, bersegeralah menuju Allah. Maksudnya ke sini, ke rumah Allah. Bersegera menuju Allah tu bersegera ke rumah Allah. Tinggalkan bisnismu. Kan kita ini begini, Pak. Tugas kita dua ya. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Itu tugas satu. Ada tugas pokok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas pokok. Makanya pakai ma dan illa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali. Berarti tugas pokok itu. Makanya pakai ma dan ila, namanya qasar. Tidak ada tugas lain kecuali itu. Itu maksudnya itu. La ilaha illallah, apa artinya itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah satu-satunya Tuhan kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Apa maknanya itu? Hanya untuk tugas ini saya ciptakan dia. Kalimatnya beda, Pak. Saya ciptakan manusia untuk beribadah. Beda kalimatnya dengan tidak saya ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kasar namanya, tuh, Pak. Kasar itu tidak ada yang lain kecuali ini. Jadi tugas kita satu saja, beribadah itu tugas pokok. Makanya pakai la dan illa. Pakai ma dan illa. Allah ilah, Allah Tuhan. Mungkin ada Tuhan lain. Tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain. Tidak saya ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah tugas satu-satunya, beribadah. Tapi ada tugas tambahan, khalifah. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifah itu tugasnya yang bekerja, yang jadi guru, yang jadi pegawai, yang ke pasar berdagang, yang ke sawah petani, yang ke laut nelayan. Tapi kalau datang panggilan ibadah, tinggalkan semua tugas tambahan itu. Itu manusia yang sehat. Sama juga HP, Pak. HP ini tugas pokoknya diciptakan untuk komunikasi. Nelpon atau SMS. Itu tugas pokok HP, komunikasi. HP yang sehat ketika kita sedang main, kan di samping tugas pokok ada tambahan nih. Ada kalkulator, ada musik, ada apa lagi video, ada lagi macam-macam ya. Itu aksesoris namanya tugas tambahan dari HP. Ada game. HP yang sehat
ketika wak sedang main game, datang panggilan game hilang langsung. Ya begitu tak? Begitu dapat HP yang sehat. Ketika kita sedang main game atau ya sedang melakukan aktivitas yang bukan komunikasi, datang panggilan maka semuanya lenyap. Itu tanda HP-nya masih sehat. Kalau ada orang sedang main game dengan HP-nya, panggilan tidak bisa masuk, WA apa apa, SMS tidak bisa masuk, itu tanda HP error. Manusia aja tuh lho, Pak. Ada manusia kok yang sehat, ada yang error, Pak. Manusia sehat ketika dia sedang mengerjakan dunia, datang panggilan ibadah, dunia hilang seketika. Itu manusia masih sehat, Pak. Tapi kalaulah sedang bakar rajo di siko datang azan deh, itulah error manusia tu, Pak. Artinya tugas pokok dia sudah hilang karena tugas tambahan. Error tu, Pak. Nah, manusia begitu tu, Pak. Tugas pokok kita beribadah. Dunia tugas tambahan. Itu kenapa iza nudiya lis-salah fas'au ila zikrillah wa zarul bayi'. Kaidahnya begitu. Tinggalkan semua bisnismu dulu. Nah, secara teologi ya begitu memang. Orang kalau mendengar azan tidak meninggalkan aktivitasnya, ya pasti namanya itu. Dia tahu kebenaran tapi tidak juga mengikutinya. Ini pasti namanya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, tolonglah sampaikan ke keluarga kita di rumah. Ya kan, kok sumayang tu ke Mas Haji lawak salat, kan dah dipanggil, dah dengar. Kecuali apa, dah dengar panggilan azan mungkin dari soal. Kau dah dengar, apa ke Mas Haji lawak. Itu ke sibuk bapak, kecian saya, nasihati aja. Kan Nabi Nuh anaknya juga kafir matinya, Pak. Tapi kan dia tak berhenti memanggil anaknya sampai tenggelam, sampai ya nafas terakhir anaknya dipanggil terus. Itu tugas kita, memang begitu tugas kita. Ambo tak yakin, Pak, isi komplek kau ni lapu-lapu mau dia awak ke saya, kau tak yakin kau. Pasti ada yang sehat-sehat rumah kau mah. Ini dia ajak lah kemarin. Ya kan? Kau tak ada dengar azan, dia awak sampaikan azan tu. Lah azan hai. Saji wala ya. Gitu, Pak. Fiku anfusakum ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Ya, awak pasti surang keluarga lalu saya baru. Acar wala itu. Nah, begitu, Pak. Nah, yang terakhir, ibu-ibu azan tak boleh. Makanya kalau perempuan salat tanpa azan, tanpa iqamah, walaupun ada yang membolehkan iqamah. Ya, bahkan ibu-ibu kalau jadi imam, Pak, tidak boleh pula jahar. Karena suara ibu itu ya menggoda. Begitu dulu, Ibu ya, masih banyak hadis-hadis tentang azan ini. Nanti kita lanjutkan sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.